Salam PHP Mania. Terima kasih telah membeli buku saya. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat Anda. Oke, langsung saja. Sebelum kita bisa menjalankan aplikasi ataupun skrip-skrip PHP, tentu saja di dalam komputer kita minimal terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu web server. Dalam hal ini adalah Apache, kemudian database, dalam hal ini adalah MySQL, dan tentu saja PHP itu sendiri. Cara termudah untuk menginstal ketiga komponen ini adalah menggunakan instalasi paket, di mana sekali install maka ketiga komponen ini sudah langsung terinstall dan tanpa dikonfigurasi apapun sudah bisa langsung dijalankan di komputer kita. Oke, langsung saja masukkan CD yang disertakan di dalam buku. Di sana terdapat folder installer PHP instant. Terdapat beberapa installer PHP instant, namun dalam latihan ini kita akan menggunakan Upserp. Klik 2 kali. Kemudian kita klik next. Lalu I agree. Klik tombol next lagi. Ini keempat komponen dengan tambahan PHP MyAdmin akan terinstall. Klik next lagi. Server name bisa kita isikan dengan localhost. Kemudian untuk email bisa kita isikan webmaster@bukulokomedia.com untuk contoh ini. Portnya memang defaultnya 80. Kemudian kita klik next lagi. Untuk password MySQL server kita masukkan misalnya saja contoh root. Kita ketikkan lagi, ulangi root, lalu klik tombol install. Tunggu proses instalasi yang berlangsung.
Ya, sudah selesai proses instalasi. Biarkan start Apache dan start MySQL-nya tercentang. Kemudian klik finish. Tunggu sebentar. Ya, proses instalasi sudah selesai. Untuk mencobanya, kita buka browser. Kemudian ketikkan localhost. Enter. Apabila sudah ada tampilan seperti ini, maka proses instalasi yang kita lakukan telah sukses. Di mana di sini ada Apache, PHP, MySQL, dan PHP MyAdmin.